bertempat di ruang VIP keberangkatan Pelabuhan Domestik dan Internasional Tanjung Balai Karimun. Pada Rabu 26 Desember 2018, Polsek KKP serta BNN Karimun dibantu oleh Sat Narkoba Polres Karimun melakukan cek urin bagi awak kapal penumpang. Sebanyak 34 orang kapten kapal beserta kru dan ABK kapal penumpang dari berbagai jurusan di Kepulauan Riau dicek satu persatu oleh BNN Karimun dan Sat Narkoba Polres Karimun. Saat dijumpai di pos pengamanan pelabuhan seusai melaksanakan cek urin, Kapolsek KKP AKP Vian Awe menjelaskan sebanyak 34 orang kapten dan ABK kapal sudah dicek urinnya guna mengantisipasi peredaran narkoba pada pelaksanaan libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Alhamdulillah pagi ini kita sudah melaksanakan kegiatan yaitu adalah pemeriksaan urin khususnya kapten, nakoda, dan ABK kapal yang ada di domestik di sini dan internasional. Kerjasama ini bisa terwujud karena kerjasama kita khususnya Polsek KKP selaku pengemban tanggung jawab di pelabuhan dan dari pihak BNN selaku penanggung jawab penuh. Sementara itu Wakil Bupati Anwar Hasim saat meninjau pelaksanaan cek urin yang turut didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karimun Yusuf Sirait sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan tersebut. Mereka yang di tes urin ini adalah mereka yang pelayanan masyarakat. Nah, kalau mereka sehat, tentu pelayanan bagus. Padanya intinya itu. Dengan dilaksanakan cek urin bagi para ABK kapal guna mengurangi peredaran narkoba, diharapkan para penumpang dapat menikmati perjalanan laut dengan aman dan nyaman sampai tujuan dengan selamat. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.